Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Kali ini kita sudah dua kali indoor ya karena hujan. Dan hari ini kita bisa ada kesempatan buat outdoor. Kebetulan hari ini kita bareng-bareng sama Strobis Pemalang. Ada berapa orang? Lumayan banyak. Dan hari ini semoga kita bisa dapat ilmu dari dunia fotografi. Buat kamu-kamu yang suka fotografi, tentunya pantengin terus channel ini. Dan hari ini kita di lokasi Selarang, yaitu di daerah Pemalang ke selatan, agak ke selatan, yaitu di Gudang Balok. Di sini banyak-banyak sekali spot-spot kayu-kayu jati, dan mudah-mudahan nanti hasilnya bisa memuaskan. Dan buat kamu-kamu jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan langsung saja kita eksekusi gimana keseruan hari ini. Setelah tak tepan ini ada tes di channel Nung Tifti. Oh Nung, buru kita akan gambar yang bagus lagi dong. Saya suka sama hasil foto. Asik sebelum ya pengetesan dulu ini. Foto model kita mulai, kita foto madul dulu. Pemrosesan ya, ini cuma testing. Fansensor bisa kan jualan ini kan lagi nih. Kita tes. Ini biasa tes ya, ini lagi. Kita menggunakan satu lampu. Ya, modelnya malah bengong, men. Enggak. Modelnya malah enggak payu, men. Modelnya enggak payu itu, men. Kasihan itu. Sebelum modelnya beraksi, Mas Rian mencoba dulu. Gimana Mas Rian, pan? Gimana ini? Sama dong. Seperti ini. Berhubung panasnya polang-polang. bocor, jadi kita pakai lampu satu, tapi harus dikerasin, harus di 1/8, kalau enggak masih tetap bayang itu. Wah gunungnya, berarti menggunakan 1/8. 1/8. Fungsinya kenapa mas pakai 1/8 mas? Karena biar cahayanya lebih keras, bisa mengalahkan matahari. Oh gitu, jadi fungsinya biar untuk meratakan. Cuma ada cahaya matahari yang keras. Iya. Kalau nggak ada pakai flash kan untuk gear masih saja. Kayak gini contoh bolong-bolong satu kena matahari satu kena daun-daun ranting jadi agak film ya. Ini jadi mantap nggak Mike tuh kalau oke kali ini Mas Rian pakai kamera apa Mas Rian masih tetap kamera murah XE1 lensa murah juga 50 mili mantap. Itu tolong dibuka mas topengnya mas. Oh jangan, saya terlalu ganteng buat itu. Oh ganteng. Oh iya iya. Ini saya baru lihat ini modelnya Mbak siapa? Baru Mbak Rizky. Mbak Rizky, asli mana Mbak Rizky? Taman. Oh Taman, asik. Nomor RT-nya berapa Mbak? Nggak perlu. Oke ini Mbak Rizky nanti jadi kita pakai konsepnya hijab ya, hijab saja cukup lah. Karena kebetulan hari ini yang nganggur Mbak Rizky. Ayo Mbak Rizky mulai mau beraksi. Keuntungan ekstra semalam ya. Gue juga lagi pemain video. Oh ya guys, jangan lupa like dan subscribe dan share juga dari channel Dimas Memong guys, dan jangan lupa juga channel Nung TV. The best memang. Terima kasih. Aksara foto mantap. Jangan ngajar orang itu kroyok.
Ini orang motor lah. Sekarang lagi proses pemotretannya, ini mulai, baru dimulai guys. Enaknya jalan gimana? Mbak Rizky. Kita memanfaatkan objek itu aja. Kita bisa lihat di belakang. Ya. Dok, 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 sini dok. Kakinya jangan kayak gitu, kakinya. Benar, benar, cuman. Nah, kayak gitu. Agak dimasuk lagi jari-jarinya. Nah, nah kayak gitu. Oke. Agak ditekuk sedikit yang belakang. Ini di bawah. Agak ngangkat. Ke bawah, ke belakang lagi, ke belakang lagi. Nah. Naik naik aja, Mbak. Nah, oke, okay. Lebih enak. Tangannya kayak. Nah, iya. Oke, kelihatan lebih santai. Nah, iya. Nunduk sedikit, nunduk sedikit. Oke, sampai rata. Biar rata, Mbak. Iya, caharannya. Jangan lagi aja. Oke, Sarmine. Om. Gimana Mas Iksan? Oke, tetap semangat. Kita mencoba memadukan antara objek model sama elemen pohon, kayak gitu aja. Jadi ada nilai estetikanya juga sih. Kalau untuk konsepnya, kita konsepnya konsep asik-asikan aja. Nah, gitu. Ya. Keren. Konsep asik-asikan aja, ya tetap ada nuansa casualnya aja. Maju lagi dengan sudah. Paduan keren. Warna coklat, warna hitam, warna netral, mungkin cocok untuk semua kombinasi okay. Warna. Okay. Jadi tetap ada walaupun konsepnya enak ya. Apa konsepnya tetap ala kadarnya, tetap ada nuansa casualnya aja. Oke, tetap pantau terus di channel Mas Nung TV. Channel 7. Mas Andrea. Ya, Om. Tadi, Om. Untuk kondisi sekarang pakai kondisi tangannya berapa? Lagi isin. Lagi isin. Lagi ngecek, saya bingung ya. Settingan kamera belum ketemu ya, Mas? Belum, Om. Oke, ini Mas Heri. Ya. Mas Heri untuk settingannya kamera Sony A7 Mark II ya. Ya, lensa 85 mili. Jadi kan untuk kondisi seperti ini pakai ISO dan lain sebagainya, pengatur kamera berapa, Mas? Saat ini lah kita coba pakai flash, tapi waktu belum pakai flash ISO 160 F-nya 1,28 speed 250. Tapi ini coba pakai flash, beda settingan lagi. Untuk sinar matahari ngaruh banget nggak? Pengaruh, pengaruh, sangat pengaruh. Makanya ini pakai flash biar lebih enak. Masih, mantap. Ah, nasi gitu, nasi gitu. Iya, begini lah kondisinya guys. Rame-rame. Dengan satu model. Oh, silo, kalem, Mbak. Duduk situ, Mbak. Duduk Mbak. Oh, di, Mas. Mbak Udin, Kak. Mbak Udin, Mbak Umpang. Untuk kamera, ada berapa, Om? Iya, XE. Sekian, rong ini. Satu, murah aja. Mulai. Bisa di studio ya, esok ya. Cabe di bawah, cabe di tiga orang aja. Enggak. Ya, sama modus. Guru-guru subsidi di pulsa. Ya begini kalau misal di model satu, orang fotonya akan men. Wih, pas kantong. Garis. Satu, dua. Mundur balik sih, ini sebolang. Cikurin. Orang main sebolang, kisar kisar mana? Kisar kisar. Bosane, nak apa bang Ayu? Ayu. Bang Ayu, bosane pena. Bang Ayu sih mas. Ini Ayu senang punya. Ah, mau ke pengantin Ayu senang. Kasuarina. Ya, masuk aja pak. Ini. Kerjaan di sini. Ayo Riz, ada pena yuk. Kasuarina. Oh kabel. Oke tahan. Nanti lagi bos kemarau ya. Oke. Dan ketawa ketawa. Kita tangan satu lagi. Nah, tahan. Nah yang selalu muncul dua. Tahan satu dua. Tekno waduh lo. Yo satu dua tekno. Tahan.
Setan dulu. Tuh polang. 49. Setan, Pak. Yang puasa di situ wis, puasa motret. Setan dulu. Bantu apa? Iya. Kau konco-konco giliran sepeda. Setan. Motret dewi. Ya betul ya, Pak. Kendaraan. Ini kayaknya motornya sih. Tahan. Oke, satu. Motor itu. Apa? Lagi. Ada lagi cukur. Oh. Iya. Tahan dulu, tahan. Masih tahan, Senyum aja sih. Tandakan senyum lo. Nah. Senyum pikla. Pasti lebih cantik kalau kamu jadi milikku, Sanjay. Ngomong maning, Mas. Enggak apa-apa sih. Sahabat Iksan. Kali gaya. Oh, suwe teman. Sahabat Iksan. Mas, jadi ikon loh sahabat Iksan. Keren, Mas. Sepedang aja sahabat Junub. Bahaya Mas Iksan ya. Oke, tahan dulu. Ini di dok, dok, ada sini dok. Dah ya. Dok. Ya kan? Oke. Cari nyong loh. Nah, sini coba. Nah, sini. Nah, ya, set. Ini sih pun ini kan hidup gue, Pak. Nah, 56. Di mana ini? Orang jepret ya. Ke mana? Biasa guys, ini pada rebutan lagi. Masuk. Sudah berapa lama enggak ketemu sama Mas Lukman? Kali ini ketemu sama Mas Lukman. Bulan ya, Mas. Satu bulan lebih ya, Pak. Oke. Oke, sudah sini, Dok. Angel lah, ketemu tuh lah. Murup orang sih. Nah, ini sih, Cek. Ya, murup kasih. Enteng kok sih. Murup orang sama sama teman sih. Biar nahan weteng, ora kuat. Ya ampun, bisa ngos-ngosan ngap-ngap kayak kaya sih. Tapi ketan dulu. Nah. Ini upload paling cepet sama le. Besar nih. Eh, wih, Mbak Iksan ya, Mbak Iksan. Mbak Iksan sih paling cepet. Karpe lah. Stoknya gambar apa. Stoknya gambarnya melimpah. Sekarang lokasi yang kedua, guys. Jangan lupa like, subscribe, and comment.